grafik. Oke, kali ini kita akan latihan menggambar sketsa grafik. Misalkan Y sama dengan 2X plus 3. Bagaimana sih cara gampangnya? Cara gampangnya kita harus tahu dulu bahwa Y sama dengan 2X plus 3 itu grafik umumnya gimana. Ini adalah persamaan garis, gitu ya, pasti garis. Nah, cuma nanti titiknya di mana, garisnya di mana, itu yang kita akan menentukan, gitu ya. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Karena garis, maka ini menjadi mudah. Karena garis, kita hanya cukup mengetahui dua titik saja, maka sudah ketemu. Oke, misalnya ya, kalau dua titik itu, kita coba, kalau X-nya kita pasang 0. Gitu ya, kalau X-nya 0, kan 2 kali 0, 0, ditambah 3. Jadi Y-nya 3, gitu ya. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya adalah 3, misalnya di sini. Ini 0,3. Jadi melalui 0,3. Nah, sekarang kalau kita coba ganti yang Y-nya ini 0. Kalau Y-nya ini 0, gitu ya, maka 2X plus 3 ini sama dengan 0. Maka X-nya harus negatif 3 per 2. Jadi X-nya harus negatif 2, 3 per 2. Jadi kalau Y-nya 0, maka X-nya harus sama dengan negatif 3 per 2. Kalau kita masukkan ke sini, dikalikan 2 kan jadi min 3 tambah 3, 0 gitu ya. Jadi negatif 3 per 2 atau negatif 1,5 itu kira-kira di sini. Oke, kemudian dari 2 titik, min 3 per 2, ini 0 dan 0,3 per 2, kita tinggal tarik garis lurus saja. Nah, ini sudah menjadi grafiknya dari Y sama dengan 2X plus 3. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Nah, bagaimana kalau garisnya yang lain? Tidak masalah. Garisnya yang lain, karena garis lurus, asalkan kita punya 2 titik, pasti ketemu. Misalnya kita punya, bolehlah, 2X plus 3Y sama dengan 6. Misalnya begitu. Ini kan garis lurus juga. Kita bisa coba kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti 2 kali 0, 0. 3 kali Y adalah 6. Y-nya 2. Berarti Y-nya 2 di sini. Kalau X-nya 0. Oke. Nah, sekarang kita ganti kalau Y-nya yang 0. 3 kali 0, 0. Maka 2X-nya sama dengan 6. Jadi X-nya adalah 3. 2 kali 3, 6. Jadi X-nya 3 kira-kira di sini. Pasti ketemu, kita hubungkan dua garis yang sudah kita miliki ini. Nah, ini menjadi persamaan garisnya dari 2X plus 3Y sama dengan 6. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik.